startup yang mencoba membantu mengurangi sampah plastik campuran. Seperti yang kita tahu semua, sampah plastik kan tidak cuma botol plastik, ada saset, ada bungkus packaging. Jadi kita udah jalan selama 3 tahun dan kita sekarang bisa menggabungkan semua sampah plastik tanpa dibuang. Makanya waktu diajakin bareng kerja Mas Samsonnya, kita happy banget. Seperti yang tadi bawa bilang, brand sekarang udah mulai lebih peduli akan sampahnya. Jadi waktu diajakin kita happy banget dan kita bisa sekarang mengolah sampah plastik kardus terutama dari koper hasil kreatif ini. Jadi sesuatu yang bisa dipakai dan tidak sekali pakai. Yang kita bikin sekarang adalah paving block seperti yang di luar tadi. Nanti itu mau dipasang juga di mangrove pit. Jadi dia selalu berguna dan tahan lama, nggak cuma dari misalnya kita beli kantong plastik itu baru merasakan cuma sekali pakai nanti dibuang lagi. Tapi kita bikin sesuatu yang long lasting, bisa dipakai dan hampir semuanya dari bagian koper itu bisa kita olah. Jadi makanya waktu diajak keren banget Mas Arsonnya, kita langsung oke, okay, kita kerjain walaupun waktunya agak lama ya Bu. Tapi akhirnya sekarang jadi kita udah mulai collect juga dari semua 5 kota dan toko-toko yang berpartisipasi Samsonnya. Setelah kita kumpulin nanti baru kita olah, nanti perkiraannya sekitar November pertengahan baru